Selamat pagi, suster, bapak ibu pendidik, tenaga kependidikan, tenaga penunjang kependidikan, Sekolah Santa Ursula, yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur bersama atas satu semester yang telah kita lalui dan satu tahun yang telah kita jalani. Ada banyak suka dan duka yang boleh kita rasakan sepanjang proses belajar dan mengajar dalam sepanjang tahun ini. Segala pengalaman itu akan kita persembahkan sebagai ungkapan syukur kita dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Pada masa Advent ini kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat dengan penuh harapan dan pertobatan, agar kita sungguh layak menyambut kedatangannya pada saat Natal nanti. Tema Advent pada tahun ini, Aku, Kamu, Kita, Bertetangga. Keuskupan Agung Jakarta melalui tema itu mengajak kita pada masa penantian ini untuk menyadari kebersamaan kita sebagai satu keluarga dalam menyambut kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat dengan penuh sukacita. Kini mari kita menyiapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Oh Datanglah Immanuel dari Puji Syukur nomor 442. Dia yang dinanti-nantikan sudah dekat, dan ketakutan takkan ada lagi dalam wilayah kita, sebab dialah penyelamat kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu. Para suster, bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat mempersiapkan mengikuti perayaan Ekaristi ini. Perayaan Ekaristi ini mempunyai intensi memohon doa untuk kesembuhan Ibu Si. Semoga diberi kelancaran dalam proses dan usaha penyembuhan itu. Kita berdoa juga untuk mereka yang keras hati dan enggan bertobat. Semoga Roh Kudus melembutkan hati mereka sehingga bersedia untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Berdoa bagi Suster Victoria Dalima, Desta
Ernia Sari, unit SMA yang berulang tahun. Mohon kebahagiaan kekal bagi Suster Rosa Pigmans dan Suster Teresita Rapa dan Bapak Johannes Teja Pranata. Dan kita berdoa bagi para Suster Ursulin di Provinsi Polandia, serta memohon kesembuhan bagi Ibu Lucia Wahyu Ningsih. Saudara-saudari terkasih, kita akan segera memasuki pekan Advent yang keempat, yang berarti kita semakin dekat menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Sepanjang masa Advent ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan berjaga-jaga dan bertobat. Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema ini, yaitu Aku, Kamu, Kita Bertetangga, supaya mengajak kita dapat hidup bertetangga dengan baik dan mempunyai kualitas sebagai tetangga yang baik. Maka marilah kita menyesali segala sikap-sikap kita yang kurang baik, yang kurang bertetangga, kurang ramah, kurang bersahabat, dengan menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau memberikan kami teladan yang hidup melalui kehadiran Putra-Mu terkasih yang menjadi manusia. Dengan penuh harap, kami menantikan kedatangannya yang membawa sukacita. Sadarkan kami agar mampu meneladani Putra-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kami dapat menghidupkan semangat kami untuk berjuang bersama Yesus Putra-Mu dalam menghadapi badai tantangan zaman. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari kitab Hakim-Hakim. Pada waktu itu, hiduplah seorang dari kota Zora, dari keturunan Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak beranak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi Nazir Allah, dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku.
Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinya nama Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Silakan duduk. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria, dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti saya sampaikan tadi dalam rekoleksi bersama, bahwa berita-berita atau bacaan-bacaan dalam kitab suci setiap hari, itu isinya adalah sabda-sabda bahagia, atau firman-firman bahagia. Nanti kalau sabda bahagia kayak sabda bahagianya Tuhan Yesus ya, tapi maksudnya firman-firman atau tulisan-tulisan kitab suci yang dibacakan oleh gereja, selama masa Advent ini selalu nuansanya gembira. Maka tadi lagu pembukaannya kan, kalau ya kan, "Bersukalah hai Israel," bukan "hanya debulah aku." Kayak lagu ini ya, kayak lagu arwah gitu. Enggak, lagunya enggak seperti itu. Lagunya happy. Cuma karena gereja Katolik konvensional menyanyikannya, maka bunyinya biar gembira kita tetap begitu itu tadi.
Tadi bunyinya gimana? Sabda telah menyingsing. Sabda lagi. Fajar ya. Fajar telah menyingsing ya. Fajar telah. Mau lagunya happy tetap aja. Bersukalah. Ya elah, mau susah amat ya. Semangat gitu loh. Bersukalah hai Israel, menyambut sang Immanuel. Untung gak ada remedial loh. Kalau ada remedial saya remed tadi. Bapak Ibu, saya cuma mau mengatakan, para suster juga, be happy, gembira, happy pada masa Advent ini. Jangan susah, yang kalau Anda bertobat tuh nanti bunyinya ya, kalau ada romo yang datang dan mau memberikan ibadah tobat atau sakramen tobat kepada Anda, salah satunya coba sebutin, romo atau bapak, saya mengaku dosa bahwa saya ini orang yang sulit bahagia, saya ini selalu memikirkan hal-hal negatif, ada yang bagus-bagus, ada kue bagus, manis, saya bilang kemanisan, kurang manis, saya bilang pelit gulanya, saya memang orang yang susah bahagia, ampunilah aku ya Tuhan, romo beri saya denda. Dendanya nyanyi Fajar telah menyingsing dengan semangat. Nah, hari ini kita diberi satu firman yang sangat bagus. Firmannya mengenai keajaiban anak-anak. Keajaiban melalui kelahiran anak-anak, maksud saya. Kelahiran bayi-bayi. Yang pertama adalah kelahiran Simpson. Jadi bukan Samson, kalau Samson itu grup band ya. Tapi ini Simpson. Yang kedua adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi di sekitar Yesus itu sebetulnya kelahiran-kelahiran ajaib ini sudah terjadi. Jadi bukan Yesus satu-satunya gitu. Dan dengan kelahiran-kelahiran ini Allah mau menyatakan bahwa aku menyertaimu dan aku memberikan kepadamu apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan tidak bisa diberikan oleh pikiranmu sendiri. Orang-orang yang sulit bahagia itu biasanya adalah orang-orang yang suka berpikir. Ketoe pinter gitu kalau kata orang Jawa ya. Kelihatannya, seemingly you are very clever and very smart, but actually you dumb. Why? Because it's difficult for you to be happy. Susah banget untuk bahagia, itu namanya orang bodoh. Wong dilahirkannya gembira kok, dilahirkan aja kalau dia tak tarik tangannya dipukul pantatnya supaya dia nangis. Nangis itu memang yang satu-satunya yang bisa dilakukan ya. Kalau bayi baru lahir udah lekek-lekek kan ya lucu ya kan. Kan dia mesti harus nangis dulu. Nah, nangis itu adalah tanda masih semangat. Katanya kalau ada nangis otot-ototnya langsung wah dia sehat nih berarti. Anda sekarang aduh kok hidupnya lesu. Maaf ya bukan suster-suster yang sudah sepuh. Suster yang sepuh memang pelan-pelan ya kan. Yang saya maksud itu yang belakang-belakang itu loh. Yang masih jalannya cepat tapi mukanya kok susah banget gitu. Mulai dari saya lihat ya kalau saya misa di Santa Maria misalnya. Ada suster yang kalau enggak salah udah 90 tahun ya, suster siapa lupa namanya, ya kan? Nah, semangat kalau ngelihat apa tuh kalau mengamati homil itu. Wah, ini saya lihat iki nome mesti lincah iki. Ini mesti orang yang, ya saya gak tahu waktu mudanya pasti ya, kita juga. Tapi paling tidak dia bersemangat gitu loh. Ikut misa, sehingga tidak boring buat dia. Ikut misa itu jadi tidak ngantuk. Kenapa saya bilang tadi dalam rekoleksi tadi, saya bilang kan dalam pertemuan yang ketiga, saya katakan bertetangga itu asik. Nah asiknya itu di mana? Karena kita itu enjoy gitu. Karena kita itu menikmati. Kalau kita nggak menikmati, segala sesuatu itu jadi berlalu begitu saja. Ih, tahu-tahu aku 60. Wah, tahu-tahu aku 70. Wih, tahu-tahu mau mati. Hidup kita itu biar aja Tuhan yang ngatur. Kapan waktunya semua sudah punya masanya. Tetapi ketika kita menikmati, hidup menjadi asik. Dan kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan, kita tahu bahwa hidup ini asik. Laporannya sama Tuhan. Siap, gerak. Gimana hidupmu? Tanggung jawab. Gimana ya Tuhan? Aku gak ngerumus-ngerumuskan tuh. Happy gak kamu? Harusnya happy. Loh kok harusnya? Aku tanya bukan harusnya. Kamu happy gak? Seharusnya aku happy.
Anak-anakku tuh sukses semua, bisa cari kerja semua, bisa cari makan semua. Aku tinggal di dunia itu, mereka sudah ini kok. Loh kok harusnya saya tanya kamu happy enggak? Akhirnya kita enggak bisa jawab, karena kita kalau udah di sana enggak bisa bohong lagi. Bapak, ibu, saudara-saudari, dan para suster yang terkasih, pengalaman dari orang tua Simpson maupun orang tua Yohanes Pembaptis adalah pengalaman-pengalaman mujizat yang besar. Tetapi apakah mereka menerima kegembiraan itu? Belum tentu. Coba ketika ditanya orang tua Yohanes Pembaptis, kamu akan diberi rahmat di usia tuamu ini, istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan kamu harus memberi nama dia Yohanes. Serius Tuhan, iso, aku sudah tua loh. Kalau mau diomongin kan itu bahasa kitab suci kan harus begitu. Tapi kan kalau mau dia, heh, serius loh? Aku sudah tua loh ini loh, istriku juga sudah tua, sudah mati pucuk. Mati pucuk itu katakanlah sudah selesai gitu loh. Artinya selesai kayak apa sih? Ya ini masalahnya misa ya, jadi sudah nggak bisa lagi mempunyai anak. Maka ketika dia ditanya, diberi kabar gembira, tanggapannya tidak happy. Dah kamu daripada kamu sibuk, tak buat kamu bisu gitu. Jadi hanya orang-orang yang tidak bisa menikmati kebahagiaan itu harusnya bisu aja. Karena kalau kita mempunyai kemampuan untuk berbicara, harusnya berbicaranya penuh semangat. Enggak harus bersemangat terus, enggak dong. Manusia normal, ada saatnya turun, ada saatnya naik. Tetapi ketika kita sedang harusnya bahagia, sampaikan kebahagiaan itu. Kalau bahagia disimpan sendiri, kalau sedih diumbar-umbar. Akibatnya orang mengenal kita ini sebagai seorang yang negatif thinking. Para suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebetulnya kalimat yang diucapkan oleh Zakaria ini adalah kalimat yang sama yang diucapkan oleh Yosef. Maria juga mengucapkan yang sama, tapi mereka tidak dibuat bisu. Ya enggak sih? Kan mereka meragukan, "Hah? Kok bisa?" Mereka kan bingung kan? Bermaksud diam-diam meninggalkan lagi si Yosef. Maria juga bilang, bagaimana mungkin, saya kan belum bersuami, katanya. Tapi Maria dan Yosef tidak dibuat bisu oleh Tuhan. Karena mereka tahu kualitas seorang Yosef dan kualitas seorang Maria. Kalau sudah bilang iya, mereka akan menjalankan dengan amat sangat baik. Dan mereka menjadi kesaksian bahwa hati mereka bersuka cita. Maka Maria cukup menjawab satu kali, dan dia menjawab, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah berkenan kepada orang yang hina dina ini. Tuh, kalau orang happy itu bunyinya mesti begitu itu. Jangan kita, Allah gimana aku happy, badanku aja gemuk, gimana aku bisa happy, udah tua, gak usah foto-foto terus, udah keriput semua. Gak usah foto dari samping perutnya kelihatan, dari belakang aja ngumpet kepalanya doang. Ibu-ibu tuh kan begitu, ya kan? Foto mau happy aja susahnya, bukan main. Aku jangan angle-nya dari sebelah sini, angle-nya dari sebelah sana. Happy aja, orang gak ngelihat tubuhmu juga kali, bukan public figure juga, ya kan? Kegembiraan itu harus kita tanamkan selama masa Advent. Itulah sebabnya saya mengajak di 4 minggu ini untuk kita merasa bahagia. Jalankan aktivitas-aktivitasnya. Saya senang tahun lalu saya mendapatkan video para suster sedang melakukan aksi atau aktivitas di bulan keluarga ini dan divideokan. Itu contoh saya sebarkan seantero Keuskupan Agung Jakarta ini loh, lihat. Suster-suster ini sudah usianya 70-90 tahun aja masih melakukan. You yang masih muda-muda kok susah banget. Nanti kalau you udah gak bisa jalan, baru berasa indahnya beraktivitas. Jadi saya cuma ingin membangkitkan lagi semangat Natal ini. Natal itu bukan dirayakan pada tanggal 24 dan 25 aja. Sebelumnya rohnya, jiwanya harus dirayakan. Gereja memberi bacaan-bacaan kepada kita ini, selalu bacaan-bacaan yang membawa sukacita. Cuma sikap kita aja yang harusnya diperbaiki sedikit. Ya, mohon maaf tadi saya pakai contoh-contoh, tetapi saya sama sekali tidak mengevaluasi apa yang sedang berlangsung. Tetapi kalau bisa berubah ya bagus.
Kita yang harus memulai sikap ini. Dan salah satu hal yang penting adalah kita mau akhirnya kalau kita sudah bergembira, kita sudah diberi sukacita oleh Tuhan, dan kita bersyukur sama Tuhan tuh ekspresinya ditunjukkan kepada tetangga kita. Tadi saya sudah sebutkan ya, tetangga itu siapa? Siapapun juga. Saya tidak mengenal Anda. Saya tidak mengenal latar belakang Anda. Saya baru ketemu di sini. Even kepada suster Asia pun juga ketemu ya, untuk acara-acara begini. Saya nggak tahu suster itu anak siapa atau ini, kan nggak perlu tahu. Tetapi sikap ketetanggaan itu tetaplah sama. Dan itu seharusnya yang membuat kita ini menjadi menarik. Bapak Ibu, jangan lupa, para suster juga, jangan lupa menjadi menarik ya. Jangan lupa hidup kita itu harusnya menjadi menarik. Jangan hanya harinya tuh Senin terus. Tahu maksudnya? Hari itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tiap hari kok nyeneni terus. Hari kan enggak Senin, ya kan ada Selasanya, ada Rabunya, ada Kamisnya. Isinya kok agar ketemu, itu kok kurang bersih? Nyeneni. Ada anak lagi di sana lagi. Kamu pakaiannya mesti bawahannya kamu pakai celana pendek kan? Itu rambutnya kenapa masih di ini? Alah, online aja kok ribetnya bukan main guru-guru ini ya kan? Coba kita membuat diri kita menarik. Mumpung online, enggak usah terlalu banyak aturan. Anak itu sudah stres di rumah. Mereka pengen ketemu teman-temannya, gurunya jangan nambah-nambahi stres. Guru-guru karyawan ini jangan stres sendiri. Kalau itu terkena pada anakmu, pasti anakmu juga pengen yang sama. Mereka pengen merasa bahagia. Sekolah-sekolah terbaik di dunia ini bukan sekolah-sekolah yang strength, bukan sekolah yang very disciplined. Mereka adalah anak-anak yang berbahagia karena enjoy dengan pelajarannya, enjoy dengan suasananya, enjoy dengan pengajarnya, enjoy dengan dirinya sendiri. Semoga kita dapat menantikan Natal dengan hati yang gembira. Dan saya percaya kalau kita sudah membangun sikap seperti ini, buktinya akan dirasakan oleh tetangga-tetangga kita. Terutama yang terdekat dulu adalah keluarga kita masing-masing. Coba kira-kira Anda tulis nanti di rumah, saya ini kalau orang menilai saya orang kaya apa? Orang yang suka marah? Orang yang suka senyum? Orang yang sabar? Orang yang nggak punya pendapat? Atau apa? Bukan menurut saya, tapi kira-kira menurut orang lain. Dengan begitu, kita bisa mengubah sedikit demi sedikit kepribadian kita menjadi pribadi yang menarik. Dan itulah berkat. Bukan peraturan, bukan omelan, bukan pelajaran, tetapi kemenarikan. Sesuatu yang membuat orang merasa nyaman berada di dekat kita. Mari kita menyiapkan diri, kita mau berdoa dan menyampaikan ujub-ujub kita, termasuk juga intensi-intensi kita hari ini. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya.
bukan memujimu. Selamanya. Saat ini ya Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan namamu, seraya menantikan kedatangan putramu pada hari Natal nanti. Berikanlah kami hati yang berbahagia. Berikanlah kami hati yang bersyukur. Berikanlah kami hati yang memuji, supaya setiap hari kami boleh memberkati semua orang yang berada di sekitar kami, pertama-tama orang yang kami kasihi di rumah, dan kemudian siapa saja yang berjumpa dengan kami, boleh merasakan rasa terima kasih kami. Kami ingin menyesali kesulitan kami untuk berbahagia, dan kami ingin berubah menjadi pribadi yang menyenangkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja selalu Engkau limpahi dengan rahmat kesehatan, agar dalam setiap karya pelayanan mereka dapat senantiasa mengembalakan seluruh umat dengan penuh kasih, serta memancarkan kebijaksanaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi seluruh bangsa di dunia ini, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada seluruh bangsa di dunia ini, agar dalam menghadapi pandemi COVID-19, selalu bersandar pada kuasa-Mu dan bersatu hati jaga keamanan dan ketentraman bangsa maupun dunia, sehingga kami boleh terus berharap dan menantikan mukjizat-Mu tengah ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, tersingkir, kecil, miskin, dan lemah, ya Bapa, lindungilah saudara-saudara kami agar mampu menyandarkan harapan hanya kepada Tuhan saja dan percaya pada Tuhan bahwa penderitaan yang sedang dihadapi akan membawa kehidupan yang lebih baik lagi. Mampukan pula kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk menyalurkan kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan untuk mewujudkan harapan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita yang merayakan perayaan Ekaristi ini, ya Bapa, berkatilah kami dan seluruh keluarga kami agar dalam menyiapkan kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus pada saat Natal nanti, kami dapat bersuka cita bersama untuk merayakannya dan memaknainya sebagai tanda cinta-Mu kepada kami, sehingga kami boleh membagikan sukacita Natal kepada sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kampus Santa Ursula, ya Bapa, berkatilah segala rencana yang telah dipersiapkan untuk semester yang akan datang. Semoga setiap anggota komunitas kampus Santa Ursula diberikan kesehatan dan kemampuan untuk bisa mewujud nyatakan nilai-nilai keteladanan Santa Angela Merici dalam setiap karya, pelayanan, dan langkah hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi ujub kita masing-masing. Kami berdoa untuk mereka yang keras hati dan enggan bertobat, semoga Roh Kudus melembutkan hati mereka. Kami juga berdoa bagi Suster Victoria Dalima dan Ibu Maria Desta Erniasari yang berulang tahun. Berkati mereka dengan rahmat dan damai sejahtera serta sukacita-Mu. Marilah kita mohon.
Kami mohon kebahagiaan kekal bagi Suster Rosa Pikmans dan Suster Teresita Rapa dan Bapak Johannes Teja Pranata. Semoga Engkau memberi mereka surgamu dan mengizinkan mereka memandang kemuliaan wajahmu. Marilah kita mohon. Kami mohon juga kesembuhan bagi Ibu Lucia Wahyuningsih dan juga bagi para suster Ursulin di Provinsi Polandia. Berkati mereka agar pengharapan mereka menjadi kebaikan dan harapan mereka tidak sia-sia sebab mereka berharap pada kebaikan-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, di dalam Dikau iman kami diteguhkan kepada-Mu, kami panjatkan segala doa dan harapan kami. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkannya, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Semoga daya ilahimu mengubah persembahan ini menjadi sakramen kehidupan kekal bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dengan penuh kasih sayang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia akan datang dan diperkenalkan kepada orang banyak tatkala ia muncul di hadapan umum.
Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri agung kelahirannya dengan senang hati, supaya kami nanti didapatinya tekun berdoa serta bersukaria memuji Dia. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu. Lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa-Ku, kami kenal, ya Tuhan, ya datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami berdoa untuk kebahagiaan kekal Suster Rosa Pikmans, Suster Teresita Rapa, dan Bapak Johannes Teja Pranata. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, suaminya yang tulus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita berdiri, kita doakan kembali doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Anak Domba Allah. Anak Domba Allah. Anak Domba Allah. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang untuk menyambutnya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Aku memelukmu
Saya mengajak Anda semua berdoa bersama Bunda kita, Bunda Maria, untuk kesembuhan seluruh dunia. Kita doakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Kau puaskan dengan santapan surgawi melalui Ekaristi Kudus ini. Biarlah kami sungguh mampu menyiapkan hati kami, menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat dengan hati yang gembira, bersama dengan keluarga kami dan seluruh umat-Mu di dunia ini. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu, agar kami terus mampu berjuang di tengah kondisi zaman yang penuh tantangan. Semoga semangat ini dapat terus kami hidupi dalam diri kami, dan kami laksanakan dalam hidup sehari-hari, terutama dalam hidup bersama warga masyarakat sekitar kami dan tetangga kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan berkat kepada kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Mohon perhatian. Mohon perhatian untuk adanya beberapa pengumuman. Kita akan mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua 3 Yayasan Satya Bakti, Suster Edith Watu OSU. Kepada Suster Edith, kami persilahkan. Yang kami kasihi, Romo Erwin, Bapak Ibu, dan para suster. Sebelum merayakan Ekaristi pagi ini, tadi kita bersama-sama sudah mengikuti sharing sebetulnya dari Romo Erwin tentang tema Advent yang diangkat di Keuskupan Agung Jakarta. Aku, kamu, kita bertetangga. Kalau kita mengikuti tadi, Romo tadi kita senang juga bahwa para suster dari komunitas juga bergabung, mereka mengikuti acara ini. Jadi ketika tadi Romo berbicara pasti nyambung ya para suster. Nah tadi mengikuti. Kalau kita mengikuti bersama tadi apa yang disampaikan oleh Romo, dan intinya itu adalah ajakan untuk kita semua. Bagaimana kita menjadi pribadi yang asyik untuk hidup bertetangga.
Ya itu sebetulnya. Lalu mau juga menyampaikan triknya bagaimana supaya bisa menjadi pribadi yang asyik untuk hidup bertetangga. Saya waktu mendengar itu saya merasa wah benar. Ini pesan yang sangat bagus, bekal yang sangat bagus untuk kita semua. Untuk kita semua. Apalagi kita sekarang ini dalam masa pandemi, kita tahu ya bahwa wah yang Romo katakan tadi, selalu menjadi pribadi yang asyik untuk bertetangga, di mana kita mulai dari aku, mulai dari diri kita masing-masing. Rasa pesan ini sangat mengena. Ini bahan refleksi untuk kita, masih ada beberapa hari sebelum kita menyambut Natal, kita juga bertanya, bagaimana kalau saya boleh mengenal diri saya secara dalam? Apakah saya juga sudah berusaha, sudah mencoba untuk menghayati hidup sebagai pribadi yang asyik dalam bertetangga? Kalau kita lihat, di komunitas kita, di Santa Ursula, ada TK, ada SD, SMP, SMA. Ya, lokasinya kalau dilihat ada jarak. Ya. Tapi kalau kita lihat tadi, tema jadi pribadi yang asyik hidup bertetangga, juga menjadi refleksi kita bersama. Maka di tadi, ya mungkin kita bertemu, tapi Turka saya sudah coba juga mengenal siapa yang di sana. Dan tadi Romo katakan, ya mengenal itu tentu tidak hanya tahu. Tapi kalau sampai juga misalnya kita bisa sampai ke tingkat bisa thinking, sampai kepada perasaan, sudah sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Anak kita lalu kita bisa merasakan, nah, inilah kita komunitas Santa Ursula. Kita ikut ini, kita bersama-sama. Ya, apakah dalam relasi kita, kita bisa sudah membina itu sampai pada tahap itu. Memang tidak mudah. Ya, tadi dikatakan satu faktor adalah kedekatan. Nah, bagaimana ini tantangan untuk komunitas kita di sini. Bagaimana kita bisa membangun sikap kedekatan itu? Tantangan untuk kita. Oh, kami mengucapkan banyak. Ya, tadi juga Ibu Lia mengatakan juga bahwa ini materi yang tadi dibawakan itu tidak berat. Mungkin kalau kita dengar tadi kita bisa katakan sebetulnya tidak baru sekali sih, kita tahu bukan suatu yang ini. Tapi mengetahui dan melakukan itu tentu, nah, itulah tantangan untuk kita. Terima kasih Romo, ini benar-benar bekal untuk kami. Kami sudah menyelesaikan semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Ya, kalau kita lihat masih dalam pandemi ini, kita berusaha dengan sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk peserta didik yang dipercayakan kepada kita. Dan itu ada juga masukan yang saya dengar juga dari orang tua. Ketika mereka mulai ada wacana tentang pembelajaran tatap muka, itu ada orang tua yang mengatakan, kalau kami lihat perkembangan ini kayaknya belum memungkinkan. Kalau menurut nilai kami, pelajaran yang dilakukan secara daring sekarang oleh Santa Ursula sudah bagus, sudah baik. Kalau memang sudah meredah, nah, tidak keberatan. Tapi masukan untuk kita berarti ada kemajuan yang kita lakukan setelah kita melewati semester genap tahun 2019-2020. Jadi itu yang mereka beri penghargaan, mereka mengatakan kalau tidak bagus, mana mungkin mendik juga memberikan apresiasi untuk sekolah kita. Berarti ada sesuatu yang sudah diusahakan oleh Bapak, Ibu Guru, juga tenaga kependidikan, tenaga penunjang, mana kita semua bekerja sama melancarkan proses belajar mengajar walaupun dilakukan secara daring. Saya mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang baik dari Bapak Ibu, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Kita sudah menyelesaikan semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 dengan baik. Sebentar lagi kita akan
Ya, ini kesempatan, artinya setelah kita sibuk dengan semester 1 ini, mungkin dan ini ada kesempatan untuk mengumpulkan lagi energi baru. Yang mungkin saya himbau, kalau tidak mendesak sama sekali, mungkin liburan ke tempat yang jauh, salah itu. Nah, kita sama-sama menjaga kesehatan. Kalau memang tidak mendesak sekali, ya saya kira ini bukan hanya himbauan dari saya, tapi juga dari pihak perintah dan sebagainya, memang sama himbauannya. Kalau memang tidak mendesak sekali, ya perlu kita pulang. Masih ada kesempatan pasti kita bertemu dengan keluarga. Sesuai dengan pesan tadi, jadi kita akan memasuki lagi tahun pelajaran semester genap, tahun pelajaran 2020-2021. Ketika keputusan 4 menteri itu sampaikan oleh Mendikbud, katakan bahwa semester genap yang Januari 2021 ini, pelajaran tatap muka sudah diperbolehkan, tapi tidak diwajibkan. Catatannya itu, bolehkan tapi tidak diwajibkan. Lalu kita dari pihak sekolah, kita juga ingin, karena ada salah satu persyaratan adalah kalau boleh pelajaran tatap muka, harus ada persetujuan dari orang tua. Itu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu kita sudah menyebarkan angket, dan hasil angket menunjukkan bahwa 87,5% orang tua tidak setuju untuk mulai pelajaran tatap muka. Dan saya sudah menyampaikan itu, dan itu secara tertulis, saya harap kepala sekolah sudah meneruskan, bahwa di semester genap tahun pelajaran 2020-2021, proses pembelajaran tetap akan dilaksanakan secara online atau secara pesan yang sudah kita ambil. Dan tahun untuk semester genap kita akan mulai pada tanggal 4 Januari. Pada 4 Januari kita adalah guru untuk semua datang. Jika ada, akan ada acara yang sudah disampaikan, kita akan melakukan persiapan supaya kita semua aman, nyaman, sehat, lakukan swab test tenaga pendidik yang untuk tahun semester genap. Kami dari pengurus yayasan kita mengakhiri ini mengucapkan kepada Romo Erwin juga kepada Komunitas Pembelajar Santa Ursula Jakarta, selamat merayakan Hari Natal penuh sukacita dan bahagia. Jangan lupa kata sukacita. Ya. Dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kita dengan penuh semangat dan sukacita. Walaupun masih pelajaran daring, tapi energi positif dari kita, khususnya tenaga pendidik, pasti akan menular kepada peserta didik kita. Kita menjadi pribadi yang asyik, pasti akan tertular juga pada peserta didik. Mari bangun dengan pertolongan Tuhan. Kita mulai bangun dari diri, tapi juga kita bangun di komunitas kita, Komunitas Pembelajar Santa Ursula Jakarta. Jadilah pribadi yang asyik dalam hidup bertetangga. Sekian, terima kasih. Kami keluarga besar Sekolah Santa Ursula mengucapkan terima kasih kepada Romo Alexander Erwin Santoso MSF yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Kepada Suster Edith sebagai Ketua 3 Yayasan Satya Bakti, para Suster, IT Kampus, Pak Indra, Pak Heri, Pak Kiki, dan tim, petugas liturgi dari unit SMA, Miss Dinar, organis Ibu Melani, poster, dan semua yang terlibat dalam perayaan Ekaristi pada hari ini.
Selamat mempersiapkan Natal yang akan kita rayakan nanti.